Assalamualaikum Beb, terima kasih buat kalian yang udah support channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya. Selamat menonton. Jadi aku mau buat kuitiau kuah tom yam. Duh, kebayang. Aku mau buat kuitiaunya yang pedes terus sama kuitiau yang lembut. Duh, pokoknya ini udah paling nampol di saat hujan ya. Ini bahan-bahannya aku siapkan adalah kuitiau, kuitiau yang udah aku rebus ya. Lalu di sini aku gunakan cabe. Ini aku gunakan cabe kering supaya dia lebih warna merahnya lebih dapet. Lalu aku pakai serai. Ini pakai lengkuas, aku pakai jahe, bawang merah, bawang putih, ini aku gunakan daun jeruk sama jeruk limau. Nah, kalau ini sih kita campuran tom yamnya aja ya, seafood-seafoodan. Boleh pakai ikan. Ini di sini aku pakai udang dan juga pakai cumi. Di sini aku tambahkan cabai rawit biar tambah pedas. Di sini aku gunakan minyak wijen. Ini aku gunakan kecap ikan, garam dan juga gula. Ini kita pakai minyak untuk menumis serta kuah aja ya, ini air putih. Oke, aku mulai aja cara pembuatannya. Ini minyaknya aku tuang dulu, takut lupa. Oke, nah ini bahan-bahannya kita blender aja. Oke, bawang merah, bawang putih, lengkuas dan juga jahe. Serainya nanti kita keprek dulu. Oke, ini bawang merah, bawang putih. Ini aku masukkan dulu cabenya. Ini cabenya udah aku rendem ya sebelumnya. Lalu aku juga ini nanti kalau cabai rawitnya kalau kurang pedas nanti kita masukkannya bulat-bulat aja ya. Ini lalu jangan lupa ya kita keprek ya serainya biar aromanya keluar banget. Nah, ini pertama-tama akan kita tumis semua bahan-bahannya. Oke, ini udah panas minyaknya. Kita masukkan dulu daun jeruknya, lalu kita masukkan serainya, baru kita masukkan bumbu halusnya ya. Nah, ini ya kita tunggu sehingga ini, oh iya tadi aku udah nggak rebus ini tapi kayaknya ini kekecilan pancinya. Wow, ini pedes banget ya aromanya. Kita tumis. Ya, ini kita tumis hingga harum. Luar biasa loh aromanya loh. Ya, ini udah harum seperti ini, kita masukkan ke dalam kuahnya. Oh. Ini paling enak ya, hujan-hujan kita makan kuah tom yam. Kita masukkan garam. Wow, ini pokoknya mantep banget kuitiau kita. Tambahkan sedikit gula. Oke, ini aku pakai minyak ikan. Tuang semuanya. Oke, ini aromanya udah enak banget.
hidangan khas Thailand ini. Ini bisa dibilang adalah hidangan yang hangat, yang tepat banget untuk menjaga stamina dan mengisi perut yang lagi lapar. Jadi, wah, ini sih gak usah ditanya ya enaknya kayak apa. Kamu pasti udah kebayang, pedas, hangat, dan dengan aneka seafood. Ini sehat juga loh. Oke, ini kita tinggal tunggu mendidih. Ini aku akan potong-potong dulu sebagai pelengkap. Aku akan potong-potong cuminya. Ini boleh kita kerat-kerat ya cuminya. Kalau kamu lagi flu di musim hujan seperti ini, kamu memang wajib banget ya menyiapkan menu-menu berkuah untuk keluarga ya, Beb ya. Karena ini sehat juga. Dan ya ini ada aroma pedasnya. Itu untuk menambah daya tahan tubuh juga. Dari cabai ya itu ya. Terus ada jeruk nipisnya sebagai antioksidan. Pokoknya menu-menu ini adalah sangat cocok banget dihidangkan ketika hari sedang hujan. Ini rasanya kurang apa gitu ya. Oke. Ini pedes banget. Wow, ini aromanya ya udah seger banget. Ini tinggal kita bagian terakhir kita masukkan seafoodnya. Ini aku cuma adanya udang dengan cumi. Jadi udang dengan cuminya kita masukkan. Ini gak usah terlalu lama, kalau udah mendidih gini, kita cuma tunggu dia matang langsung kita angkat. Nah, jadi sesudah itu aku akan siapkan dulu ya ini kuitiaunya. Jadi kuitiaunya udah direbus, ditiriskan. Terus jangan langsung direbus lagi ya. Ini kita langsung taruh sajikan di atas mangkok. Wah, ini benar-benar ya. Tuh ya, udah cantik banget nih. Dapat semuanya nih aku kasih. Ada udangnya. Ada cuminya. Oh. Ini ya lihat warna kuahnya nih, Beb. Wah. Pokoknya aku mau banyak seafoodnya. Jadi nih aku tambahkan yang banyak. Ini dan tom yam itu cenderung asam ya. Jadi kita akan kucurin dengan jeruknya. Oke. Ini dia kuitiau siram tom yam ala dapur Lindawati. Ini enak banget.